Kali ini saya mau memperkenalkan TV roof atau plafon dari keluaran Skeleton. Itu dia base-nya sudah Android dengan bentang layar 13,3 inch dengan tipe SKTS221C. Mari kita lihat apa aja di dalam box tersebut. Yang pertama ya, ini ada remote ini kartu garansi, lalu ada bautnya. Kita lihat untuk remote-nya, ini remote-nya ternyata ini air mos, jadi ini bisa digerakkan by movement tangan kita. Oke, nanti kita coba tes. Lalu oh, ini ada platnya untuk dudukan di atas. Nah, ini adalah TV-nya, unitnya. Nah, berwarna beige bagian depan. Ini bagian atasnya, kita lihat ada apa. Tentu aja ada kabel ACC, kabel strum, kabel ground. Untuk RCA-nya dia ada video in dan audio in. Oke, ini ada tombol untuk lampu. Ini untuk on off. Mari kita buka. Ya, ini bentang layar 13,3 inch. Oke, berikut ini adalah fitur-fitur dari TV plafon Skeleton Android. Ya, kita lihat di sini di depan ada untuk lampu ya, kalau ini tombol on off. Lalu kita lihat di bagian samping ini ada HDMI port, lalu ada TF card dan ada untuk USB port. Langsung kita buka. Turn on. Oke, sambil menunggu unitnya loading, saya mau menjelaskan fungsi dari remote yang tadi saya sebutkan itu air mos. Oke, buka. Oh, harus diisi baterai. Diisi baterai. Baterai tidak termasuk ya guys dalam paket. Lalu sini ada USB dongle. Oke, kita colokkan ke port USB. Untuk pengoperasiannya, karena ini layar tidak touchscreen, jadi dia harus pairing antara air mos dengan dongle yang kita colokan tadi. Caranya yaitu tekan tombol OK dan tombol back secara bersamaan selama kurang lebih ya 3 detik. Mari kita coba tekan. Nah, ini sudah masuk. Kalau sudah masuk, dia akan keluar kursor seperti mouse pada komputer. Pengoperasian cukup mudah, hanya kita gerakan sedikit, jadi bisa dilihat untuk gerakan ini ke atas, ini ke bawah, ini kiri, ini ke kanan. Oke, sekarang kita lihat untuk spesifikasi dari unit tersebut. Kita masuk ke setting. Kita bisa lihat, kita geser. Kalau kita mau geser seperti tahan scroll, tahan tombol OK, lalu kita angkat ke atas. Nah, di sini terlihat yaitu storage-nya sebesar 16 GB dengan memori RAM sebesar 2 GB. Lalu kita cek untuk Android-nya, dia menggunakan
Dia menggunakan Android versi 7.12. Kita back. Kita masuk ke menu. Nah, ini di dalam menu ini terdapat ada browser, bisa email, ada kalender, kalkulator, ini Adobe Acrobat. Kita untuk menggesernya kita bisa tekan tombol OK, kita tahan lalu kita geser. Kita geser. Nah, dia akan seperti itu. Ini Explorer, Gallery, ada HDMI, musik, video, ini setting. Lalu ada Play Store. Tentunya karena ini Android. Kita geser lagi. Oh, di sini sudah terinstal YouTube. Untuk tombol home, ini kita bisa langsung ke menu utama. Oke, kira-kira sekian dari fitur-fitur Skeleton TV Plafon Android seri SKT221C. Terima kasih.